Ia projek terbesar dipelopori rakyat tempatan. Kewujudannya dapat menjadi pemangkin kemajuan sosioekonomi negara. Teknologi terkini dimanfaatkan bagi merealisasikan impian ini. MRT, penghubung dan pemacu ekonomi dalam Majalah 3 malam ini. Depo MRT Sungai Buloh, jam 12.30 malam. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi lah semua. Okay, untuk hari ini, macam biasa. Dikala kebanyakan insan lain sedang nyenyak tidur, kumpulan unit penyelenggaraan Mass Rapid Transit atau MRT aktif memulakan tugas mereka. Izamir Idrus, Ketua Jabatan Train di depo memegang tanggungjawab memastikan setiap train diselenggara mengikut jadual. Dan depo kontrol tahu 4M EM kontrol. Roger. Sekarang ini sudah masuk pukul 1.42 pagi dan pada waktu inilah kegiatan penyelenggaraan paling banyak dan paling aktif dilakukan pada ketika ini, kan Encik Zamir? Untuk rutin inspection, kita akan cek dia punya sistem readiness. So, maksudnya kita akan cek the whole, salah satunya aircon, dia punya train control system, keadaan pintu, brake dan juga kebersihan dalam train lah. So kita ada checklist kita. So kita akan go through all dia punya item. Rutin wajib ini dilakukan setiap hari oleh Izamir dan anak buahnya. Bersama, mereka perlu memeriksa minima 25 buah train dalam sehari. Menurut Izamir, keselamatan kru antara perkara yang menjadi keutamaan dalam operasi penyelenggaraan. Perkara paling penting yang selalu saya tekankan kepada pekerja saya adalah keselamatan. Sebab bila bekerja dalam suasana yang sebegini, dengan kita ada bekalan kuasa 750 VDC, so keselamatan adalah paling utama. So saya selalu tekankan keselamatan diri sendiri dan juga rakan-rakan tugas yang lain. 3 jam berlalu, operasi penyelenggaraan tamat pada pukul 3 pagi. Train yang sudah diselenggara kini bersedia untuk berkhidmat. Jam 6 pagi, train MRT mula beraksi melalui 12 buah stesen yang bakal dibuka kepada orang ramai 16 Disember ini. Train MRT bersifat automatik, tidak memerlukan pemandu. Operasi dan gerak-geri train semuanya ditentukan di sini. Pusat Kawalan Operasi, nadi utama MRT. Ahmad Fadli Abdul Rahman, jurutera MRT Corp, sudah terlibat dengan kerja pemasangan sistem di pusat kawalan ini sejak lebih 2 tahun lalu. OCC memainkan peranan penting di mana untuk memantau segala aktiviti keluar masuk train di depo dan juga pergerakan train di laluan utama. Selain itu juga, OCC bertanggungjawab untuk memastikan train yang beroperasi mencukupi untuk menampung bilangan penumpang di laluan sepanjang laluan MRT. Fadli kini bekerjasama bersama Sofia Husin dalam memberi khidmat nasihat mengenai sistem ini. Dengan pengalaman hampir 20 tahun, Sofia merupakan teraju utama di sini. Walaupun saya mempunyai pengalaman yang banyak dalam bidang ini, tetapi di sini, di MRT SBK ini, semua sistem adalah sistem yang baru bagi saya. Dan juga saya mempunyai 90% staf yang baru.
Jadi selepas kami diberi latihan selama lebih kurang 3 bulan, kami kena make sure yang boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua. Jika terdapat sebarang kesulitan, tren kini boleh digerakkan secara kawalan jauh tanpa perlu menghantar kumpulan penyelenggara. Ini antara teknologi baharu yang pertama kali digunakan di Malaysia. Disebabkan sistem MRT merupakan sistem yang tanpa pemandu, jadi sistem-sistem ini perlu berjalan lancar untuk memastikan tiadanya operasi tren bermasalah untuk digerakkan, kerana ianya dikawal oleh sistem signaling yang sama. Which means kalau satu tren stuck di dalam di satu platform, ia akan efek kepada tren-tren yang di belakangnya. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD, badan yang diamanah menilai perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia. Ia dikepalai Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Azharuddin Matsah. Dia dan anak-anak buahnya menggalas amanah besar merealisasikan rancangan induk pengangkutan awam darat kebangsaan yang diluluskan Parlimen pada Oktober 2013. Pengangkutan awam darat telah dipilih sebagai salah satu bidang keberhasilan utama negara di bawah program utama pusing negara. Ia merupakan satu program yang amat penting untuk bandar Kuala Lumpur dan bandar-bandar seluruh Malaysia. Mandat kami adalah untuk membuat satu pelan rancangan induk pengangkutan awam darat Kuala Lumpur dan telah diluluskan Kabinet pada 2013. Dalam rancangan itu, termasuk menggunakan pembina rail sebagai tunjang utama pengangkutan awam darat di Kuala Lumpur. Projek Transit Aliran Masa Lembah Klang KVMRT antara inisiatif penting bagi merealisasikan pelan ini. Projek ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu majlis gilang-gemilang pada 8 Julai 2011. Ia projek mega terbesar sejak negara mencapai kemerdekaan hampir 6 dekad lalu. Fasa pertama projek ini dijangka menelan belanja sebanyak RM23 bilion. Kewujudan projek MRT juga memberikan peluang kepada golongan muda menimba pengalaman berharga menjadi sebahagian pasukan projek mega. Antaranya Vanita Sri Raja, penolong pengurus projek train elektrik. Biarpun baru menginjak usia 28 tahun, Vanita Sri menggaris tanggungjawab besar memastikan sistem dalaman train berfungsi dengan baik. Our daily task is to ensure everything delivered according to the specification as per the quality that is desired, and also every subsystems are working as per the standards. Vanita Sri, graduan lulusan sebuah universiti tempatan dalam bidang kejuruteraan electrical telekomunikasi. Sebelum berbakti untuk projek MRT ini, dia bekerja di sebuah firma kejuruteraan di ibu negara sebelum dilamar pihak MRT Corp untuk menggalas tanggungjawabnya kini. Hantar stock by stock kan, batch by batch. Train MRT ini merupakan sebuah train tanpa pemandu yang dikemudi pusat kawalan operasi. Namun, ketiadaan pemandu bukannya bermakna train ini tidak mampu dikawal secara manual dengan selamat. What is cutting edge here is that we have redundancy. Maknanya kita ada dua CCU dalam train. Kalau we call them master and slave. Kalau master rosak, slave akan immediately jadi master. So there's always a backup. Anything rosak ke, slave will take over. Dia akan jalan train juga. Dia akan sentiasa jaga dalam. There will be people standby. Tapi train ini sepatutnya boleh. If you see the screen, yang ini untuk pesanan emergency pun. Kita yang luar lagi. There are many projects coming up, so it's a good opportunity for all the youngsters who joined this MRT project. And my interest is growing lah. I don't think I will go for any other things because it's a niche field. Once you are there, you're always there, and it's always changing. It's evolution. Thank you.
Keselamatan dan keselesaan sememangnya dititik beratkan pihak MRT bagi memastikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pengguna. Oleh sebab itu, tren keluaran negara Jerman ini dilengkapi teknologi terkini yang menepati piawaian antarabangsa. Okay, sekarang kita berada dalam salah satu tren di depo Sungai Buloh dan kita boleh lihat sini tren ini sedang berada dalam sesi penilaian akhir untuk dari segi keselamatan dan juga adakah dia sudah bersedia untuk berlepas dan beroperasi seperti biasa. Yang ni window. So macam mana kita buka ni? Kalau ada kecemasan berlaku, kita akan buka bagaimana? Macam ni, just pull the trigger, okay. Open and leave it open. And leave it open? Yes. So in case kalau kita terperangkap di mana-mana atau train berhenti, ini adalah salah satu aspek keselamatan yang perlu dibuat. Yes. Itu. Kita akan ada, sebab bateri kita boleh tahan satu jam. So tapi station, from one station, kita ambil dekat 3 km saja. Okay, so if let's say you are stuck in between viaduct, most of the passengers will go panic. So okay, but in panic, mostly will try to open the doors and all, but it will be mechanically locked. So what we can do is open buka tingkap ni untuk semua tingkap kita ada, buka dan just wait for the rescue. Wait for the rescue. Yes. Satu jam bateri itu maknanya sistem pengudaraan pun masih akan berfungsi. Okey, tapi bukan aircon. Sekarang kita ada aircon kan? Tapi untuk emergency kita akan ada ventilation. Maknanya fan. So we will still have pengudaraan. Selain itu, train ini turut lengkapi panel intercom kecemasan. This we have for every diagonal. Diagonal untuk pintu ni kita ada ni, untuk pintu tu kita ada kat situ. So we have 16 of it. On the whole train lah. Yang ni you just tekan je, OCC akan jawab. Okay, OCC akan jawab. Lepas tu dia boleh tengok you according in this camera. This is a camera. Oh, this is a camera. This is a camera. So they can see you here. They will answer you. Let's say you lost your child on the train. How the OCC will find out? Because we have live cameras here. They can. It's live means they can find out where your child lost. It's a real time camera. Depo MRT Sungai Buloh, depo utama jajaran MRT Sungai Buloh Kajang. Saiznya yang meliputi lebih 100 buah padang bola menjadikan ia sebagai depo tren terbesar di Asia Tenggara. Ia satu kelebihan yang membolehkan depo ini menyimpan lebih 50 tren dalam satu-satu masa. Azlan Mahmud antara jurutera yang terlibat memantau setiap peralatan yang digunakan di sini. Dia sudah terlibat dalam projek ini sejak 3 tahun lalu. Saya terlibat dalam peringkat awal. Kita perlu memastikan bahawa semua peralatan depo, kita pastikan bahawa peralatan ini diuji mengikut spesifikasi MRT Corp, memastikan bahawa ianya sentiasa berada dalam keadaan optimum untuk digunapakai oleh pihak operator untuk menyelia dan juga menyelenggara tren. Setiap tren mempunyai berat kira-kira 150 tan. Tanpa sumber tenaga elektrik, ia tidak boleh bergerak dengan sendiri. Oleh itu, petugas perlu menggerakkan tren ini secara manual. Okay, sekarang kita berada di depo Sungai Buloh. Jadi saya perasan dekat sini untuk menggerakkan sebuah tren ni juga memerlukan mesin seperti ini. Kenapa tu? Okey, bila tren berada di dalam bangunan Sungai Buloh depo ni, pergerakan tren di light maintenance bay ini ianya menggunakan mobile stinger system ya, daripada atas untuk menggerakkan tren di dalam kawasan depo ini. Dan juga atau kalau in case of there is a power interruption, kita boleh gunakan, kita panggil ini shutter. Okay.
Langkah menggerakkan tren secara manual dilakukan bertujuan mengutamakan keselamatan pekerja unit penyelenggaraan. Kalau macam contoh elektrik biasa jadi lita, sebenarnya dia akan menggunakan Okey, kalau tren ni di luar kawasan, di luar dalam bangunan depo ni, dia menggunakan current collector shoe. Current collector shoe namanya, ya. Dia contact dengan third rail di luar untuk pergerakan. Tapi oleh kerana tak ada sistem third rail di dalam depo untuk keselamatan. So kita gunakan sama ada mobile shunter ataupun mobile stinger system di atas. Ini bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan di dalam depo secara selamat. Sebab kalau ada teril kat dalam depo, orang tersentuh boleh ni, ya, boleh electrocuted, ya, boleh jatuh. Seiring dengan status projek mega terbesar negara, projek MRT sebuah inisiatif yang dipantau rapi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada 1 September yang lalu, beliau meluangkan masa melawat tapak projek di Stesen Semantan dan Flio Damansara. Ini juga kali pertama Perdana Menteri menaiki sendiri tren MRT. Beliau ternyata berpuas hati dengan kemajuan projek. Ketika penggambaran ini jalankan, tinggal hanya 3 minggu sahaja lagi sebelum khidmat tren MRT dibuka kepada umum. Masa yang semakin dekat dan getir bagi Izamir dan anak buahnya. Kami di peringkat akhir dalam membuat pengujian tren. Sebagai contoh, setiap hari kita kena supply untuk peak hours sebanyak 22 unit tren. So tugas kami setiap hari bermula daripada jam 12:30 malam, kita akan buat pemeriksaan terhadap semua tren yang ada dan kita akan declare kepada OCC pada jam 4 pagi tren ID yang fit for operation. 10 tahun berkhidmat dalam bidang ini, aspek keselamatan merupakan perkara yang paling dititik beratkan Izamir. Perkara paling penting adalah keselamatan tren. Maksudnya sebelum kami lepaskan tren itu untuk operation, so kita akan pastikan semua safety features dalam tren diperiksa dan disahkan berfungsi dengan baik. Terdapat 31 stesen di sepanjang jajaran MRT Sungai Buloh Kajang. 24 stesen bertingkat yang dibina dalam fasa 1 siap 2 minggu lebih awal daripada dijangka. Setiap stesen dibina dengan pelbagai kemudahan dan ciri-ciri keselamatan untuk keselesaan pengguna. Jadi kamera ni dekat dalam tren, kita ada 4 kamera untuk setiap coach. Jadi kita ada 4 coach, 4x4, 16. Di luar ni kita ada lagi 10. Termasuk depan dan di belakang. Selain itu, terdapat hampir 8,000 tempat letak kereta bersebelahan dengan stesen untuk kemudahan pengguna. Dari stesen pertama di Sungai Buloh ke pusat bandar hanya mengambil masa 40 minit. Ini mengurangkan masa perjalanan untuk mereka yang bekerja di ibu kota. Konsep reka bentuk stesen bertingkat ialah berdasarkan wakaf di mana terdapat banyak ruang terbuka di sekeliling stesen. Ini untuk memudahkan udara segar beredar ke dalam dan mengurangkan kebergantungan kepada penghawa dingin dan lampu. Maksud wakaf ini ialah tempat kita berhenti di dalam perjalanan daripada point A ke point B. Ya? Jadi konsep ini menepati sekali konsep kenapa kita sediakan stesen, iaitu stesen itu adalah tempat untuk kita berhenti, untuk kita pergi daripada satu tempat ke satu tempat.
Antara ciri penting yang diambil kira semasa rekaan stesen dan kereta api adalah keperluan pengguna kelainan upaya. Jarak perjalanan dari lift ke train dipendekkan untuk memudahkan pergerakan penggunaan kerusi roda. Pada waktu biasa, pengguna yang berdiri boleh menggunakan fasiliti ini untuk dia bersandar, ya, supaya dia lebih selesa di dalam perjalanan. Dan yang keduanya, sekiranya kita ada penumpang OKU yang menggunakan wheelchair, jadi dia boleh masuk dan dia datang ke fasiliti ini, dia kemudian menyorongkan wheelchair dia ke sini dalam keadaan membelakangkan di sini, nanti akan disediakan clip, ya, di sini, jadi dia akan mengambil dan dia akan clipkan diri dia di sini. Ruang di antara platform dan kereta api juga dikurangkan untuk memudahkan kerusi roda keluar masuk. Kita perhatikan, ya, gap yang ada di sini adalah kecil. Ya. Ini adalah salah satu daripada ciri-ciri keselamatan yang kita laksanakan di projek ini. Apabila lubang ini kecil, kan, jadi kurang risiko pada pengguna kita ketika keluar masuk. Laluan kecil juga dibina di antara landasan tren untuk kegunaan kecemasan jika kereta api terpaksa berhenti. Setiap tren juga mempunyai dua kerusi roda kecil yang boleh digunakan semasa kecemasan. Sekiranya ada kecederaan, misalnya kata di kalangan penumpang kita, jadi kita boleh menggunakan wheelchair yang kita ada sediakan di dalam tren ini untuk membawa mereka ke tempat yang selamat. Ya. Jadi penggunaannya amat simple seperti yang saya tunjukkan di sini. Ya. Sebab wheelchair ini wheelchair yang berlipat. Ya. Jadi kita keluarkan, kita tarik dan sekarang ini mana kita telah bersedia. Pusat Kawalan Operasi, Sofiah bersama anak buahnya giat membuat ujian operasi tren dari pusat kawalan. Untuk fasa pertama, dalam satu shift seramai 8 petugas akan mengendalikan pusat ini. Ujian dibuat sejak 3 bulan lalu amat penting dalam memastikan kelancaran operasi. Sejak kami take over daripada 15 Oktober tu, kami menjalankan trial operation selama 2 bulan lebih sebelum kita start launching pada 16 Disember ni. Okey, sepanjang tempoh yang kami take over tu, kami akan menguji capability untuk keseluruhan sistem ini. Tempoh ujian ini juga melibatkan kelancaran komunikasi di antara pusat kawalan dan kumpulan penyelenggaraan. Ini bermakna pusat kawalan operasi bekerja 24 jam tanpa henti. Menurut Izamir, operasi percubaan ini penting dalam menepati syarat yang ditetapkan oleh SPAD. Kita ada 24 tren yang akan digunakan dalam operasi nanti. Untuk tren pertama, kita telah accumulate mileage sebanyak 3,000 km seperti yang telah disyaratkan oleh SPAD. So kita telah comply pada syarat itu. Manakala subsequent tren, 23 tren yang lain, adalah sebanyak 1,500 km. So buat masa sekarang, kesemua tren telah melepasi semua ujian mileage inilah. 15 Disember 2016, tarikh pelancaran MRT kian hampir. Dengan usaha yang telah dibuat kumpulannya, Sofia menyimpan harapan yang tinggi. Harapan saya sangat tinggi sebab kita tahu di Malaysia ni bukan MRT ni first automatic train. Jadi saya mengharapkan yang kami dapat memberikan perkhidmatan yang terbaiklah untuk semua. Bagi fasa 1 yang bermula minggu ini, MRT hanya akan beroperasi melalui 12 stesen di sebelah utara.
train kita akan memulakan operasi daripada sini, daripada Sungai Buloh sampai Semantan, dan nanti dia akan masuk ke pocket track. Ha, pocket track di antara stesen Semantan dan Muzium Negara untuk dia pergi ke track di sebelah sana pula untuk dia memulakan perjalanan daripada Semantan ke Sungai Buloh. Jaluran penuh hanya akan mula beroperasi pada Julai 2017 selepas tamat pembinaan fasa kedua. Walaupun status di bahagian elevated di bahagian selatan ini juga hampir sama dengan bahagian utara, tetapi kita tidak dapat memulakan operasi di bahagian kedua ini kerana tidak ada train. Train kita dihantar daripada Rasa, tempat kita assembly, ke Sungai Buloh, di depo kita Sungai Buloh. Jadi di sini tidak ada train. Dan untuk kita hantar train ini, kita perlu melalui kawasan underground. Dan kawasan underground ini masih memerlukan sedikit masa untuk disiapkan. Kerja pembinaan 7 stesen bawah tanah masih berjalan dan hanya akan siap pada Julai depan. Stesen Cochrane dan Stesen Tun Razak Exchange adalah 2 stesen bawah tanah paling dalam bagi projek ini. Kedua-dua stesen ini bakal disambung sebuah terowong sepanjang 1 kilometer. Sekarang ni kita berada di Stesen Cochrane, iaitu berdekatan dengan IKEA sahaja. Dan kita sekarang berada di paras paling bawah. Kedalaman dia adalah 30 meter bersamaan dengan 10 tingkat Pansapuri. Ya. So, sangat dalam sekarang ni. Udara bersih perlu dipam ke bawah tanah dan tekanan udara yang rendah adalah antara cabaran untuk pekerja di sini. Jadi di sini sebab dia adalah kawasan tertutup, dalam bahasa Inggeris confined space, jadi memang udaranya lebih tipis dan sukar untuk kita bernafas ya sekarang. Jadi kita kena minum banyak air lah untuk dehydrate. Terowong MRT sepanjang 9.5 kilometer yang dibina di bawah ibu kota siap pada tahun lalu. Derek antara jurutera muda yang bekerja di dalam mesin pengorek terowong semasa pembinaannya. Keadaan tanah di bawah Kuala Lumpur yang tidak seragam antara cabaran besar pembinaan terowong ini. Mesin pengorek terowong perlu melalui kawasan batu kapur yang mempunyai lubang sebesar 2 tingkat. Jika lubang tidak ditampal betul, mesin pengorek berkemungkinan jatuh ke dalam lubang bawah tanah. Terdapat banyak cavity. Kita boleh lihat di sini, banyak cavity yang ada. Dalam cavity ini biasanya adalah air. Dan apabila kita melalui cavity ini, sekiranya ground itu ataupun tanah itu tidak disupport, maka bendapan tanah akan mudah berlaku. Hampir kesemua pekerja dan jurutera yang bertugas mengorek terowong ialah rakyat tempatan. 15 orang kru akan bertugas pada satu-satu masa. Semasa dalam tempoh pembinaan, kru akan turun ke terowong sebelum matahari terbit. Mereka hanya menamatkan tugasan apabila matahari terbenam. Ini bermakna sepanjang tempoh projek, mereka hanya sempat menikmati cahaya matahari cuma pada hari rehat mereka. Memangnya saya rasa kadang-kadang orang Malaysia memandang rendah dengan keupayaan kita sendiri. Tapi saya rasa orang-orang Malaysia kalau kita lihat dari segi kalau terowong dari segi tunnel, dari segi dia punya standard dan juga dia dan standard dari segi design, dari segi quality, ianya adalah setara antarabangsa. Antara sebabnya adalah ianya didesain ataupun direka bentuk mengikut British Code. Terowong ini juga medan latihan bagi jutera muda yang diharap akan terlibat dalam projek mega lain di masa mendatang. Majoriti orang-orang yang bekerja di dalam terowong adalah orang-orang Malaysia. Seperti jurutera-juruteranya, saya rasa 100% jurutera-jurutera muda terowong adalah orang-orang Malaysia.
Projek ini pada hari ini adalah projek infrastruktur yang terbesar yang pernah disaksikan oleh negara kita. Setelah 2 tahun menggali, 10 buah mesin pengorek dan krunya kini bersiap sedia untuk memulakan kerja menggali teruang projek mega seterusnya, jaringan MRT2 Sungai Buloh Serdang Putrajaya pada penghujung 2017. Pengalaman dan kepakaran diperolehi kru ini meletakkan mereka setaraf dengan kru penggalian terowong antarabangsa. Stesen MRT Pasar Seni terletak di tepian Sungai Kelang dan akan menyambungkan penumpang dengan stesen LRT. Terdapat 7 buah stesen di bawah tanah di tengah ibu kota. Konsep reka bentuk stesen bawah tanah ialah berdasarkan rabung kuasa Genting Kelang. Keseluruhan stesen bawah tanah untuk kerja-kerja struktur kita telah hampir menyiapkannya. So kebanyakan kita hanya tinggal kerja-kerja seperti kerja-kerja arkitek, MNE dan landscape. Antara cabaran utama menggali stesen ini ialah untuk memastikan gegaran dari kerja penggalian tidak memberikan kerosakan kepada bangunan di sekitarnya. Jurutera juga perlu memastikan air sungai tidak memasuki stesen kerana ia dibina di bawah aras sungai. Keselamatan orang awam adalah tanggungjawab utama jurutera di sini. Selain itu, mereka perlu memastikan 400,000 penumpang sehari yang melalui semua stesen selamat dan selesa. Perasaan saya rasa saya sangat berbanggalah kerana saya ini dikategorikan sebagai seorang pioneer untuk projek MRT. Dan pada saya, sebagai rakyat Malaysia, saya selalu menanamkan sikap atau konsep. Saya selalu memikirkan untuk apa sumbangan saya kepada negara. Sementara itu, hari ini pihak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD akan menjalankan pemeriksaan dan perjalanan ujian bagi perkhidmatan bas feeder yang disediakan pihak MRT di stesen Sungai Buloh. Ia sistem sokongan kepada jalinan tren untuk memastikan keselesaan pengguna dalam meneruskan perjalanan mereka. Sistem ini dinamakan First and Last Mile, di mana bas feeder akan bergerak menghantar penumpang ke lokasi terakhir mereka. Pihak kerajaan melalui MRT Corp dengan Rapid Rail sebagai operator akan telah membeli 112 bas untuk 12 stesen yang fasa pertama buka 16 Disember ini untuk menghubungkan kawasan-kawasan sekitar 10 km daripada stesen-stesen MRT supaya dapat menyambungkan memberi kemudahan kepada rakyat supaya menaiki feeder bus ataupun bus pengantara dan terus sambung kepada MRT stesen yang akan siap 16 Disember ini. Pemeriksaan hari ini berjalan lancar dan bas feeder ini sudah bersedia untuk berkhidmat. Pembangun-pembangun ataupun developer-developer yang telah mula. Sistem pengangkutan awam yang efisien adalah perintis kepada pertumbuhan sosioekonomi sesebuah negara. Oleh itu, rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Kebangsaan diwujudkan bagi meningkatkan penggunaan pengangkutan awam sebanyak 40% di kawasan bandar, meningkatkan akses di kawasan luar bandar serta meningkatkan kesaling hubungan antara kawasan. Perkhidmatan tren seperti MRT memainkan peranan penting dalam memastikan keberhasilan pelan ini. Inisiatif MRT Line 1 adalah permulaan transformasi dan kami akan telah memulakan dengan MRT Corp kerja-kerja pembinaan untuk MRT Line 2 dari Sungai Buloh ke Putrajaya dan juga LRT 3 daripada Kelang ke bandar utama. So ini adalah satu inisiatif utama di bawah SPD sebagai agensi pelaksana untuk memastikan rakyat dapat menikmati
perkhidmatan bertaraf dunia untuk pengangkutan awam darat. Pada waktu puncak, dijangka 20,000 penumpang akan menaiki MRT setiap jam. Mereka yang duduk berdekatan dengan stesen dijangka akan mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Pada masa yang sama, pembinaan MRT rahmat buat pemaju hartanah yang mengambil peluang untuk membangunkan kawasan berdekatan stesen. Pembangun-pembangun ataupun developer-developer yang telah mula menggunakan MRT sebagai promosi mereka dengan menyatakan bahawa kawasan pembangunan mereka itu terletak berhampiran dengan stesen MRT 200 meter atau 500 meter. Ini menunjukkan secara langsung bahawa jajaran MRT ini, perkhidmatan yang kita akan berikan ini nanti mampu memberikan harga naik kepada hartanah yang ada di kawasan persekitaran ini. Menjadi antara jurutera awal yang terlibat dalam projek mega ini, Azlan begitu teruja menjelang tarikh pembukaan MRT pertengahan Disember ini. Saya memang rasa bangga sangatlah sebab umpama kita membesarkan anak daripada kecil sampai dia besar, lepas tu okey dia dah boleh berjalan sendiri kan. Projek Mega MRT menyaksikan sumbangan tenaga ramai individu daripada pelbagai latar belakang. Penatlah mereka dalam menggalas tanggungjawab ini dilalui dengan penuh iltizam demi masa depan dan keselesaan pengguna MRT. Saya rasa bukan setakat saya seorang tapi keseluruhan kru Rapid Rail, kami akan merasa bangga sekiranya orang awam dapat menikmati perjalanan yang selesa setiap hari menggunakan sistem MRT ini. Jadi semua bila nampak train ini berjalan, rasa penat tu hilang. Ya, betul tu. So kepuasan tu mengatasi penat yang kita hadapi setiap hari. Pelancaran sistem MRT ini nanti bakal membuka satu lembaran baharu sektor pengangkutan awam tempatan dari Sungai Buloh.